Syederalun, puluhan rumah di Aceh Jaya dilaporkan hancur akibat diterjang banjir sejak Senin hingga Rabu 9 November 2016. Rumah yang hancur di Kecamatan Pasiraya masing-masing di Desa Tui Peria 7 rumah, Timpling 1 rumah, Loguci 2 rumah, Kurung Bekah 1 rumah, dan Liguci 1 rumah. Sementara 5 unit rumah hilang dibawa banjir terdapat di Desa Tepin Hasan, Kecamatan Darul Hikmah. Saat ini apakah masih ada warga kita yang mengungsi, Pak? Masih. Di mana aja? Di masjid juga nih. Di masjid-masjid? Tadi malam tidur di masjid yang tidak ada punya rumah lagi. Berarti jumlah kerusakan rumah kita total itu berapa unit? 4, eh? 20. Yang rusak. Sebagian warga yang kehilangan rumah tersebut kini terpaksa harus menumpang di rumah tetangga dan sebagian lainnya masih tidur di masjid pada malam hari. Kondisi air telah surut sejak Rabu kemarin, namun sebagian genangan air masih belum kering di sebagian rumah warga hingga Kamis 10 November 2016. Dari Calang, Sa'adul Bahri, Serambi On TV.